Pemirsa, keberadaan jalan yang baru saja rampung dikerjakan oleh anggota Satgas diklaim oleh Pemdes memudahkan akses transportasi bagi para pedagang sapi di wilayahnya. Kades Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, M. Niam mengatakan jalan yang dicor oleh anggota Satgas dan warga saat TMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga sepanjang 1,2 km mempermudah akses warga. Manfaat pengecoran jalan tersebut diantaranya yakni untuk akses anak-anak sekolah serta arus distribusi sapi yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk menuju pasar. Nia menilai jalan tersebut memberikan kelancaran perputaran ekonomi. Ya, alhamdulillah Pak, ini adanya TMMD, ini jalan saya itu bisa bagus, bisa di itu mobil, jadinya kalau mau kemana-mana itu udah enak, dapat jalan TMMD bisa masuk ke wilayah. Secara otomatis bisa melancarkan transportasi ya? Iya. Jalan yang dibangun oleh TNI dalam kegiatan TMMD diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Tim Liputan, Bandung TV.